beriltizam, berdaya maju, berdaya saing. Itulah moto Pusat Tingkatan 6 Meragang. Terletak di Kampung Meragang, pusat yang terkenal dengan singkatan PITEM ini dibuka pada tahun 2009. PITEM sememangnya aktif dalam pelbagai kegiatan tambahan. Salah satunya ialah persembahan muzik dan sajak, Fifth Poetry and Music Recital bertema Chances atau Peluang, yang diungkayakan oleh Kelab Seni Persembahan PITEM. Acara yang seumpama konsert mini ini memberi peluang kepada pelajar yang berbakat dalam bidang seni nyanyian, muzik dan sajak untuk membiasakan diri dalam persekitaran profesional agar mereka berkeyakinan dan berani tampil di khalayak ramai. Dengan tema persembahan bertajuk Chances atau Peluang, semua pengisian dari segi tajuk-tajuk lagu, alunan muzik instrumental dan sajak berkisar mengenai peluang yang masih ada walaupun pelbagai cabaran dan dugaan dihadapi. Gagal sekali tidak semestinya terus gagal. Yang pasti, setiap yang berlaku ada hikmahnya dan masih ada jalan untuk meneruskan kehidupan walau segetir manapun dugaan itu, asalkan sentiasa berfikiran positif dan terus berusaha untuk maju. Bagi pelajar-pelajar yang menjadi ahli Kelab Seni Persembahan PITEM, persembahan seni ini dapat membantu mereka untuk membina jati diri dan keyakinan serta mempamerkan bakat dan karya masing-masing. In this recital, can boost our confidence and we can express our talents and as an experience for us all, as this is our first time for us. Mengikuti aktiviti ini, saya dapat experience dengan kawan-kawan apa semua berada sepentas dan menyampaikan kami punya bakat, okay, yang diajar oleh guru-guru kami di sekolah, dan kami dapat membalancekan ton suara kami, ada tingginya ada rendahnya. So banyaklah pengajaran yang kami belajar dari choir BTM ini. Ada soft development lah juga, pasalnya boleh meningkatkan usaha kita ni, walaupun macam true struggle satu, tapi tetap juga kami macam ya Allah, macam sedih pun, macam menangis kami nyanyi tu, tetap juga self development, macam menambah confident apa cuma tu, menyanyi depan orang, macam practice vocal kita ni apa cuma tu lah. Aktiviti ini menolong kami untuk mengeluarkan talent kami yang terpendam selama ini and yang membantu kami untuk menjadi lebih confident supaya kami dapat menunjukkan arah negara kami yang kami ada talent. Dalam aktiviti ini kami sebagai orang-orang muda dapat menunjukkan bakat-bakat kami terutama dalam bidang muzik ini. Untuk memajukan lagi bidang muzik dalam negara Brunei ini, since macam more lagi macam perlu lagi banyak lagi orang-orang muda yang diperlukan untuk memajukan bidang ini. So, ini dapat mengeluarkan idea-idea juga apa. Bukan sahaja pelajar-pelajarnya yang terlibat dalam konsert mini ini, bahkan beberapa orang tenaga pengajar juga berganding bahu untuk menjayakan persembahan pentas yang diadakan buat kali kelima ini. Persembahan ini bukan sahaja memukau para penonton yang terdiri daripada warga PITEM dan para ibu bapa pelajar-pelajar yang terlibat dalam aktiviti ini. Malah beberapa individu awam. Ia boleh memberi semangat kepada pelajar-pelajar lain dalam mencapai impian mereka yang boleh membantu dalam masa depan mereka juga. Persembahan siok pada masa ini
Ya, macam terharulah jua, macam bagi semangat pada kami jua, macam orang lain je cuba tu. Alhamdulillah, saya telah mengikuti recital yang seumpama ini sejak dari tahun 2012, iaitu pada tahun pertama ianya mula diperkenalkan, dan ini adalah tahun kelima dan saya menghadirinya juga, syukur alhamdulillah. Dan saya mendapati dari tahun ke tahun persembahannya sungguh mantap dan ada kematangan di sana dari segi persembahan, showmanship dan juga persediaan. Jadi yang membanggakan adalah segala perancangan dan persembahan ini adalah dilaksanakan dan diungkayakan sendiri oleh para pelajar di bawah bimbingan dan sediaan guru-guru pengawas. Jadi saya amat berbangga kerana adanya bakat-bakat muda yang sebegini dan ada tempat mereka untuk membuat expression mengenai hati mereka dan jiwa mereka. So far, so good. Very amazing performance. Lawalah. It's worth it. Yeah, dari segi music, most of them are playing their own instruments, the sound. It's very, very amazing. We enjoyed pulang, like all the performance. Dorang bagi kami siok, macam kami enjoy, and then it's so much fun. Well, and it's really bisai pasal dorang sendiri, all the students yang sendiri menguruskan. We should be proud of them. persembahan. Boleh cakap menarik, begitu menarik lah. And I'm very impressed local Brunei lah, especially yang muda-muda ada bakat. I think we should do banyak persembahan macam malam ini. Pretty, pretty things, if you ever feel like you're nothing, you are perfect. Melalui aktiviti ini, para pelajar Pusat Tingkatan 6 Ragang berharap mereka dapat membantu dalam memperkembangkan industri kreatif di negara Brunei Darussalam. Tengah malam mulai tajam, bisa nangka sudah menjalar. Di bawah air tidur, mata berkajam, sakit parut bukannya lapar. Thank you.